lagi dong, belum juga sejam. Buat teman-teman yang lagi lockdown di rumah, tampilan di rumah, yang mau exercise, coba lakukan sirkuit dengan barang seadanya, gak masalah. Sambil berjemur juga boleh, lebih baik. Langsung dari lower body, kaki, ke punggung, lengan, bahu, dada, semua dapat. Gak perlu lama-lama, cukup maksimal 10 menit aja, itu udah bagus banget. Ya, masing-masing gerakan satu setnya 12 sampai 10 repetisi lah sudah cukup. Itu lumayan untuk menambah endurance dan strength pada otot. Ya, cukuplah untuk olahraga di rumah ya, teman-teman. Buat teman-teman yang masih pengen fitness, yang masih berani untuk fitness, saya kasih tips bagaimana cara meminimalisirkan virus corona ya di gym. Kamu harus bawa handuk sendiri ya. Yang kedua, hindari kontak fisik dengan teman sama member. Cukup say hello ini aja. Lalu jaraknya lebih dari 1 meter. Lalu yang ketiga, tanya gymnya ada hand sanitizer nggak? Atau disinfektan dan lain-lain, atau antiseptik dan lain-lain.
sebelum kalian ngangkat, semprot dulu alatnya. Kalau gymnya nggak menyediakan, kalian bawa sendiri deh, lebih kreatif. Lalu habis fitness, segera mandi, keramas, ganti pakaian, pakaian yang kotor kamu bawa pulang, terus kamu cuci, ya. Buat teman-teman yang masih nongkrong di luar, please jangan goblok deh, ya. Sekedar teman ngopi, nongkrong, ngobrol, please jangan goblok. Lebih baik kalian datang ke fitnessan. Ada risiko, ada manfaat. Kalau nongkrong, manfaatnya apa? Kan bahaya buat kalian juga ya teman-teman. Pokoknya jaga daya tahan tubuh kalian. Inilah saatnya kita melawan corona. Mempersiapkan tubuh, pikiran, dan jiwa kita untuk melawan corona. Stay safe ya teman-teman. Sehat selalu.